Artis dan pebisnis Raffi Ahmad mengunjungi kantor Menhan RI Prabowo Subianto Senin 31 Juli. Dalam kunjungannya ke kantor Kemenhan ini, Raffi disambut oleh Prabowo dengan hangat. Raffi Ahmad dan Prabowo Subianto, keduanya saling berjabat tangan. Saat kunjungi kantor Menhan RI Prabowo Subianto, Raffi pun diajak makan siang. Raffi Ahmad juga disambut Menhan Prabowo dan dibawa di ruangan perundingan. Prabowo menjelaskan bahwa ruangan itu adalah khusus menerima tamu-tamu negara. Setelah itu Prabowo kemudian mengajak Raffi Ahmad makan siang bersama. Prabowo menawarkan makan siang dengan berbagai menu sajian spesial yang telah dihidangkan. Nih guys, lagi makan siang? Mau tahu gak menunya apa aja? Ujar Raffi Ahmad. Ada telur, ikan asin, sate, dan menu favoritnya Pak Prabowo yakni gado-gado, tambahnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!